Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sabahal khair. Anak-anak sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Arab kelas 4. Alhamdulillah kita bisa ditemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita bisa belajar melalui jarak jauh atau daring atau lewat Zoom. Dan pelajaran bahasa Arab hari ini adalah kita atau Ustaz akan menjelaskan tentang dhamir. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, dhamir itu adalah seperti yang Ustaz tulis di catatan Ustaz berikut ini, yaitu ana itu adalah dhamir. Bisa dilihat di tulisan Ustaz, ana itu termasuk dhamir. Ana ustazun atau ana ahmadu, dhamir Ahmad ismun. Ismun itu banyak macamnya nanti. Ya. Di sini berarti ana dhamir Ahmad ismun. Selain ana ada anta. Anta. Mohon maaf di sini artinya salah saya. Sebenarnya kamu. Contoh ya dalam penerapan kalimat. Anta Hasan. Anta Ahmad boleh. Anta Tilmidun juga boleh. Dan lainnya. Anta termasuk domir. Begitu juga dengan anta artinya kamu. Ya, kamu laki-laki. Sedangkan anti kamu perempuan. Ya. Oke. Anta artinya kamu. Ya. Baik. Anti sama juga ini mungkin keliru ya. Sudah ditulis kamu tapi gak mau main komputernya ini. Anti kamu perempuan. Anti Aisyah. Anti Fatimah. Anti Tilmizatun. Anti Ustazatun. Dan lain-lainnya. Jadi anti adalah termasuk dhamir. Ya. Dhamir anti dhamir artinya kamu perempuan. Nah, sekarang dia, huwa. Huwa dia laki-laki. Huwa bisa Hasyim, bisa huwa, bisa tilmizun, bisa huwa, bisa juga ustazun, dan lain-lainnya. Jadi huwa juga termasuk dhamir. Dan juga hiya, artinya dia. Dia, tapi hiya di sini digunakan untuk yang perempuan. Hiya
Fatimah, hiya Aisyah, hiya termasuk domir, hiya Aisyah, hiya ummi, ya. Jadi ana, anti, anta, huwa, hiya itu adalah domir. Ya. Begitu mungkin penjelasan dari Ustaz Mansah, mudah-mudahan bermanfaat. Allah muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustazah Sayyidah?